ketemu lagi dengan saya pastinya di Mbok Dewor 77 ya. Kali ini Mbok berada di Bandara Juanda, Sidoarjo, tepatnya di rumah makan Mang Engking Juanda. Ini Mbok parkir dulu ya. Kita cari parkir dulu ya, soalnya kalau hari-hari weekend atau hari Sabtu Minggu itu luar biasa. Luar biasa ramenya parkirannya. Oke, kita sudah nyampe dan kita masuk dulu ya. Ini suasana pintu masuknya di rumah makan Mang Engking. Dan suasananya sangat ramai banget itu guys. Luar biasa ramenya kalau hari-hari seperti ini. Ayo kita masuk ke dalam. Ikutin Mbok terus ya. Suasananya sangat asri dan sangat enak kalau dibuat sama keluarga. Itu lihat rame banget guys. Ayo kita mau di ruang VIP. Ikutin Mbok terus ya. Let's go. Anginnya sangat sejuk banget. Enak banget guys. Mbok betah banget di sini. Oh ya, yang baru bergabung jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa dipencet loncengnya biar kalian tidak ketinggalan ya video-videonya Mbok. Ini guys, suasana di VIP. Kanan kiri saya terdapat berbagai duduk atau tempat makan atau yang bisa dibilang gazebo. Ini suasana di dalam cukup nyaman, bersih, dan Mbok lihat airnya pun bersih dan cocok dibuat bersama keluarga di waktu-waktu weekend ya guys. Lihat airnya bersih kan. Kita jalan-jalan dulu ya. Dari luar kota atau teman-teman Mbok ingin singgah di kota Sidoarjo, jangan lupa mampir di rumah makan Mang Engking ya. Suasananya pasti wih, sangat enak, sangat menyenangkan, pokoknya mantap bener dah. Ini kita keliling-keliling dulu ya guys. Tempat-tempat yang bagus buat kalian selfie, dan ada juga terapi ikan. Pokoknya bagus banget dah. Oke, kita sekarang lagi berada di arena bermain ya. Seperti ini arena bermainnya. Lihat itu, anak-anak pasti suka banget karena banyak permainan dan banyak tempat-tempat yang bisa dibuat untuk selfie. Dalam tempat
tempat makan Mang Engking tersedia berbagai macam wahana bermain atau yang lagi hits itu berada di tengah-tengah sungai atau tengah-tengah kolam, itu adalah jembatan cinta. Jadi teman-teman Embo yang bisa melewati jembatan itu dengan sungguh-sungguh, insya Allah yang belum punya jodoh pasti akan atau segera punya jodoh. Jadi buat kalian yang belum kesini, segera kesini ya. Dan jangan lupa melewati jembatan cinta itu. Jembatan cintanya guys, lihat itu Simbo berusaha keras melewati jembatan cinta yang lagi hits. Dan kali ini Embo lagi berada di kolam ikan. Wih, luar biasa guys. Kita lagi terapi ikan. Lihat itu ikannya. Ikannya pada ke kakinya Embo semua guys. Itu lihat guys. Sangat menyenangkan pokoknya. Lihat itu guys, ikannya guys. Lulululululu. Ikannya guys, mantap bener guys. Embo semua guys ikannya guys. Ini kita sudah selesai terapi ikan ya guys. Oh ya guys, Mbok dari tadi keliling-keliling tapi Mbok lupa belum selfie guys. Mbok cari-cari area buat selfie dulu ya. Dan ini hasil jepretannya Mbok. Lihat guys, bagus-bagus gak? Jepretannya Mbok seperti ini. Oh ya guys, terima kasih banyak ya yang udah setia nonton videonya Embo dari awal sampai terakhir ya. Dan jangan lupa dipencet loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video Embo terbaru ya. Bye bye, terima kasih ya guys.